Jatuh dari motor? Iya, Pak. Jadi masalahnya ini ada patah di sini. Kalau di sendinya sini ada sedikit geser. Jadi sebentar aja. Lepas, Mas. Pasang, pasang. Kencang banget tadi ya. Kebentur apa gimana? Kebentur, Pak. Sempat kena ban juga. Giling ban motor. Patah tulang apanya berarti? Telapak tangan. Telapak tangan ya patah. Sama geser jari. Yang geser sendi jari manisnya. Biar manis lagi. Aduh. Patah tulang apa tadi? Telapak tangan. Telapak tangan atau pangkal jari bisa dibilang kayak gitu. Iya. Terus geser sendi jari manis. Geser sendi jari manis. Kenapa Bang dipegangin? Takut lari dia. Share semalam buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel Alfadila TV. Jangan lupa ya. Nah, buat kalian yang sakit patah tulang, linknya ada di sini ya. Kan bisa cek. Itu bola apa remuk? Kalau remuk kayak gitu lembek. Lembek ya? Kayak enggak ada tulang gitu. Iya, enggak ada tulang. Kayak kepukul ya. Kayak kepukul palu aja. Udah tuh kuat sekarang. Temannya udah kuat, udah main lagi. Main lagi. Dari gak main bola dibilangin, waktu main udah jam lagi. Kenapa nih? Baru juga nih. Sian baru. Kencang banget tadi ya. Kebentur apa gimana? Kebentur, Pak. Sempat kena ban juga. Giling ban motor. Jatuh dari motor? Iya, Pak. Jadi masalahnya ini ada patah di sini. Ya. Jadi telapak di sini ada yang patah. Nah, terus kalau di sendinya sini ada sedikit geser. Jadi apa? Geser sini sendinya sama ada patah. Jadi ini kalau seperti ini ya sama aja proses sampai sempurna biasanya. Terus ini nanti intinya dibetulin, setelah dibetulin nanti di baru kita pasti siap ya. Siap.
Padahal dia atuh gini. Ini kalau luka sih ini enggak gampang lah itu. Iya, enggak masalah itu. Iya, maksudnya obat cuma. Tapi kalau di sini ini enggak patah, Pak ya? Model bengkok begini. Sakit enggak sendinya? Enggak. Enggak kan? Tapi kok model ini? Ini sakit enggak? Enggak. Jadi sakit. Kayaknya ini tadi sempat saya pegang cuma enggak jadi. Nah, tuh benar kan sendinya? Geser. Nah, sendinya juga geser yang ini. Jadi dua ini kan masalahnya. Makanya dia agak miring ke sini kan. Maaf ya, diambil gambarnya. Iya. Buat ini, buat dokumen. Ini darahnya. Luka itu kalau luka apa robek itu emang ngitur sih. Iya, padahal kelihatannya emang nggak kencang. Ini gak kenceng. Itu aja gak kenceng, Pak. Ya, kalau di jalan gak nabrak ya, gak juga. Jatuh sendiri. Emang kayak lagi ngamun, ngerem mendadak. Coba main ini. Enggak. Iya, agak miring ini. Agak miring ya. Patah tulang apanya berarti? Telapak tangan. Telapak tangannya patah. Jari kelingking, jari telunjuk apa? Jari manis. Kenapa bang dipegangin? Takut lari dia. Takut lari tangannya doang. Tinggalan ntar. Jalan bisa lari. Nanti udah aduh-aduh. Ini mah pelan doang bang. Coba kalau kenceng, tambah sakit bang. Yang keser sendi jari manisnya biar manis lagi. Bisa nepuk lagi.
Ngapain aja? Enggak. Bungkus, dibungkus. Ini kita mana ya? Ya, berparut ini. Ini bisa, bisa. Bisa taruh di. Bisa sebetulnya di sini. Hamara mas. Panggil ya, panggil. Pakai kecil dulu nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu. Siap. Hamara. Dibalut. Dibalut bukan di dibalut lompang kalau dibungkus dibal tangannya dibalut setelah diperbaiki ya pak bersama Pak Tabib Yusuf Ustadz Yusuf ini patah tulang apa tadi? Telapak tangan atau pangkal jari bisa dibilang kayak gitu. Iya. Terus geser sendi jari manis. Geser sendi jari manis. Sekarang udah manis lagi, Pak? Sudah. Semoga cepat sembuh. Amin. Beraktivitas kembali mencari rezeki. Amin. Iya. Mau pulang sebenarnya? Oh, enggak. Oke. Gimana setelah diurut? Setelah diurut gimana mas? Mendingan sih. Mendingan. Tadi nonjol banget. Itu prosesnya nggak sejam tadi bisa 11.30 dia mau naik motor Pak Badrun. Begini main motor. Awalnya sih 5 hari. Cuma dua jari lupa. Doang. Nanti hari Jumatannya jangan hari Jumat. Ngalah dulu lah. Kalau luka memang sampai luka yang kering baru seminggu sekali. Oke. Jangan kena basah. Jangan kena basah sama sama apa Pak Badu? Pantangan. Pantangan ya, es, coklat, kopi, indomie, ayam. Ntar dikasih pantangannya. Yang doyan semua nggak boleh. Masih banyak makanan yang enak. Sip. Mantap. Semoga cepat sembuh. Suara kami memang